Angkatan Muda Penerus Perjuangan atau AMPP 46 menggelar selayang pandang perjuangan 14 Januari 1946 dengan para tokoh dan keluarga pejuang, serta narasumber pelaku sejarah pertempuran di wilayah Kota Waringin Barat, serta perlawanan bersenjata pada masa kemerdekaan. Kegiatan ini digelar di Makodim 1014 Pangkalan Bun. Angkatan Muda Penerus Perjuangan atau AMPP 46 menggelar selayang pandang perjuangan 14 Januari 1946 dengan para tokoh dan keluarga pejuang, serta narasumber pelaku sejarah terjadinya pertempuran di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, dan juga perlawanan bersenjata terhadap imperialis pada masa menegakkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Makodim 1014 Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada hari Selasa 20 Desember 2022. Ketua AMPP 46 Kumai Majeri mengatakan, dari kegiatan selayang pandang perjuangan 14 Januari 1946 di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat menghasilkan tiga keputusan, yaitu pertama, peristiwa pertempuran 14 Januari 1946 sebagai peristiwa bersejarah secara nasional dalam mengusir penjajah di Indonesia. Kedua, merekomendasikan agar dibentuk tim kajian untuk pengajuan salah satu syuhada 14 Januari 1946 untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Dan yang ketiga, menjadikan sejarah perjuangan Kabupaten Kota Waringin Barat menjadikan salah satu mata pelajaran atau muatan lokal di sekolah. Hari ini kita mengadakan selayang pandang peristiwa pertempuran 14 Januari 1946. Hari ini alhamdulillah kita dihadiri sekitar 30 ormas ya. Kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah peristiwa 14 Januari kita akan jadikan sebagai peristiwa nasional. Kemudian peristiwa 14 Januari dan pertempuran di wilayah Kota Waringin Barat itu nanti kita minta untuk dijadikan sebagai muatan lokal ya di sekolah dasar SD, SMP maupun perguruan tinggi, harapannya seperti itu. Turut hadir dalam kegiatan kali ini Menteri Luar Kesultanan Kota Waringin, dalam sambutannya Pangeran Muasjidinsyah berpesan kepada generasi muda agar selalu menanamkan rasa nasionalisme dan merasa bangga menjadi bagian sebagai warga Kabupaten Kota Waringin Barat yang dulu sebagai pusat nasional pemerintah Kerajaan Kesultanan. Pangeran Muasjidinsyah juga berpesan agar tanamkan etika tata krama dan sopan santun serta adat istiadat. Kita hidup di kandung badan dan mati di kandung tanah. Menjadi warga Kabupaten Kota Waringin Barat yang dulu bukan merupakan pusat pemerintahan kesultanan kerajaan kesultanan merupakan sentral pusat budaya, pusat budaya. Di sini etika tata krama sopan santun adat istiadat ada semuanya. Jangan sampai ada orang tua ini dasar yang ini karena taruna ada bahasa kita punya ada kita hidup di kandung adat mati di kandung tanah adat yang mana adat kesultanan. Kegiatan serupa akan terus dilakukan sebagai ajang silaturahmi antar berbagai suku yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, serta mengupas sejarah para pahlawan yang telah ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Jamri, SBTV.